antara Nikita Mirzani dengan Baim Wong beberapa waktu lalu diketahui sedang ada masalah. Di Instagramnya, Nikita Mirzani beberapa kali menyindir seorang artis dan YouTuber yang banyak diyakini oleh warganet adalah Baim Wong. Namun Baim Wong menyatakan tak pernah ada dendam sama sekali dengan Nikita Mirzani. Bahkan Baim Wong mendoakan Nikita Mirzani melalui sebuah unggahan di Instagramnya pada Sabtu, tanggal 18 Juli tahun 2020. Baim Wong juga memajang foto Nikita Mirzani yang tengah tersenyum ke arah kamera. "Gak pernah saya merasa dendam sama dia. Dia tetap teman saya. Doa terbaik untuk Nikita dan anak-anaknya semoga dia sabar dan berserah diri kepada Allah," tulis Baim Wong. Mengetahui hal tersebut, Nikita Mirzani melakukan hal yang sama. Di Instagramnya, dia juga memajang foto Baim Wong dan mendoakannya. "Doa baik dari saya untuk keluarganya."